Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pusat Mania, kembali lagi di Habo Nanang Channel. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum lanjut kita putar dulu intronya sobat. Oke, kita lanjutkan videonya. Oke. Di video kali ini atau di kesempatan kali ini kembali lagi saya bermain pusit dan akan sedikit mereview mod truk Hino trailer dengan trailer 4XL. Di sini saya akan mereview hanya animasinya saja. Animasi yang pertama yaitu buat membuka kaca pintu. Animasi yang kedua yaitu buat menghilangkan kontainernya. Animasi yang ketiga yaitu buat membuka kabin. Itulah ketiga animasi yang ada di dalam mod truk Hino trailer 4XL ini sobat. Di sini saya menggunakan animasi yang kedua atau tanpa kontainer di trailernya atau lost bag. Sekarang kita coba buat berjalan sobat. Oke. Di video ini juga saya akan menjawab pertanyaan sobat subscriber saya yang pernah bertanya kepada saya. Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Oke. Oke, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Karena subscribe itu gratis. Sekarang saya akan menjawab pertanyaannya. Kenapa sih bang linknya selalu ke outernya atau menuju ke outernya, bukan lewat Mediafire atau yang lainnya? Ya, karena saya bukanlah modder, saya hanyalah kolektor mod. Jadi saya tidak berhak untuk membuat link sendiri. Ingat, saya bukanlah modder, saya hanyalah kolektor mod atau orang yang suka mengoleksi mod-mod dari pusit atau dari para modder. Itu jawabannya sobat. Dan yang belum subscribe, ayo subscribe buruan biar channel ini bisa selalu berkembang. Oke, sekarang kita kembali ke mod lagi sobat. Menurut saya mod ini tuh sangat keren dan detail sekali sobat. Ayo buruan download yang belum mendownloadnya. Kalian harus coba, kalau tidak mencoba sangat rugi. Oke, kita hampir sampai di tanjakan yang kita tunggu-tunggu yaitu si tinjau lawik sobat. Apakah mod ini tuh kuat menanjak atau tidak?
Kita tonton terus videonya, jangan di skip-skip. Oke. Kita sampai di tanjakan City Jolawik sobat. Ayo kita tonton sobat. Ya oke, kita ambil ke kanan. Di sini truknya mulai merayap sobat. Oke, kita ambil ke kanan lagi. Akhirnya berhasil juga menaiki tanjakan si Tinjau Lawik. Oke, seperti biasa saya ucapkan banyak berterima kasih kepada para subscriber saya yang selalu mendukung saya dalam membuat konten-konten fisik. Oke. Dan terima kasih juga buat para moder. Teruslah berkarya dan berkarya, sukses selalu, amin. Terima kasih saya ucapkan juga buat tim Maleo yang telah membuat game Boost ID ini atau yang dikenal dengan game Boost menjadi lebih keren dan bertambah keren. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati para sobat Busit Mania semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maklum saya YouTuber pemula, jadi masih banyak kekurangannya sobat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini biar terus berkembang dan berkembang sobat. Walaupun video yang saya buat ini bagi para sobat Busit Mania kurang bermutu atau kurang bagus, tapi ayo tolong dukung channel ini dan jangan lupa subscribe, subscribe dan subscribe.
Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan terima kasih telah mampir di channel ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pusit Mania.